macam macam saya pendapat saya hampir sama macam Afiq. Dia mula-mula Top Sun akan ni menguasai pemain perlawanan Runner Hood, cuba untuk membaca gameplay, dan game yang kedua dia akan maybe dia akan mengambil peluang untuk orang kata menguasai game yang kedua sebab dia dah tahu, maybe dia tahu sebelah sikit untuk game yang pertama. Top Sun ni kita tak tahu, kita tengok sebentar lagi. So, game kita kat sini, okay, Top Sun akan berlawan dengan Hood, di mana Top Sun berbaju putih kalau tak salah saya, dan Hood berbaju kuning dengan Top Sun 4-2-2 formation yang pakai, manakala Hood akan memakai Nero 4-1-2-1. Baik, kita akan memperlihatkan gameplay mereka sebentar sahaja dan dimulakan berbalas serangan dari segi emote, dan kita akan teruskan saja ke dalam gameplay kita dan kita putih terus saja melakukan serangan. Kita lihat Zico, Venusroy, Nunes cuba melakukan serangan tapi diasak di situ pertahanan Hood. Hood terus saja melakukan serangan tapi left back, right back sini dapat mengesan bola tersebut. Zidane terus saja Ronaldo yang tidak semena sebenarnya yang dilakukan di antara kedua-dua player, tapi Nunes membawa serangan terus saja kepada Zico ke arah sampai top spot Petit Son. Ini Hood cuba untuk masuk ke dalam tapi Company sekali lagi dapat untuk menutup ruang. Ini Nunes, Venusroy, Nunes satu rebatan mungkin dia lakukan tapi lecehkan tersebut corner yang dapatkan, oh tidak, free kick kepada Hood sebenarnya. Casemiro terkuti cantik sekali, itu dia, adakah penalti? Tapi tidak diberikan penalti. Kini Hood terus saja menyara, terus saja keserangan Son, Ronaldo tapi terus saja kepada kaki Top Sun. Kini Nunes, Village, Vieira, kini Pele, Ronaldo, Zico. Tamat sudah untuk separuh masa pertama kita. Tiada sebarang sepakan yang meluru ke gol sebenarnya. Jadi kedua mereka bermain dengan sangat berhati-hati. Jadi kita mengharapkan di separuh masa kedua dapat ada satu sepakan ataupun gol yang terhasil. Terus saja Son, Hood, ini Klaus mendapatkan bola tersebut. Nunes, Venusroy, kosong. Van Dijk terus saja untuk menutup bola tersebut. Venusroy kini. Tetapi kali lagi ada rebatan yang dilakukan. Bagaimanakah game ini akan berakhir? Saya tidak pasti. Ronaldo terus saja satu rebatan kini. Tetapi dapat pula. Tidak. Masih lagi di kaki Top Sun. Kini Venusroy, Nunes terus saja ke hadapan Zico. Kalau saya betul tersalah langkah di sini Nunes pada belah kanan Kuti terus saja dapat kepada Vieira. Kini Vieira pilih terus saja kepada Ronaldo. Son hambat di situ untuk melakukan pas kepada Ronaldo kembali. Kini Venusroy, Top Sun melakukan serangan. Venusroy dan itu dia. Hampir saja jaringan dilakukan sini tapi malah sekali kaki kirinya agak tersasar tinggi sedikit di bahagian kanan Hood sebenarnya. Tapi kini Son, Hood dapat saja untuk mendapatkan free kick bagi Hood. Ini pertukaran yang dilakukan oleh Top Sun, jarak yang sesuai untuk menjaringkan gol. Adakah gol di sini? Tapi Milinkovic Savic terus sahaja menangkap bola tersebut. Ini baki 5 minit sahaja perlawanan. Nunes terus sahaja ke hadapan. Nunes cuba dribbling tapi
tidak berjaya, terus patahkan. Terus kini Son Heung-min dapat semula ke kaki Top Sun. Kini Cristiano Ronaldo cuba menggelecek, tetapi seperti biasa game akan berakhir. Dan itu dia 0-0, Top Sun 0 dan Hood 0. Kita terus saja ke Fibahim. Okay, match kita yang terakhir pada malam ini, match kedua di antara Caracal Hood dan juga KWSP Top Stone. Match pertama berkongsi mata, bagaimana pula di match yang kedua kali ini. Okay, tiada perubahan dari segi formasi di second match, 4-2-2 masih lagi daripada Top Stone. Jadi Top Stone Caracal Hood mulakan permainan di sini. Casemiro terus ke depan sini, Son. Son ditarik, satu il-tuil cantik. Outside foot shot kurang kemas. Outside foot shot, peluang pertama yang didapatkan oleh Hood. Okay, kamera kita ditukar ke kamera 4 Company untuk Zico. Serangan diatur di sini, tapi dapat di-tackle kemas oleh Casemiro, agak patah-patah sedikit. Roberto Carlos untuk Vieira. Hood di sini coba mengatur serangan, Ronaldo step over, tapi sudah senang dibaca oleh Kompany situ guys. Nunes ke depan, Van Nistelrooy agak slow second touchnya di situ. Carlos Alberto Pele tidak dapat, masih dikawal sini oleh Top Sona. Van Nistelrooy satu dribbling joystick yang cantik. Nunes sekarang ini kaki kidal, maybe kaki kanan, avoid weak foot, itu apa yang perlu dibuat oleh seorang Top Stone ya, karena kaki kiri Nunes nih dia memang mati yes. Okay, dia hanya menggunakan kaki kanan saja. Jadi itu dia gol pertama Top Stone daripada Nunes. Jadi kita terus di sini. Apakah akan dilakukan oleh Hood di sini guys ya? Kalau Sarberto putar-putar, Zico bingung. Okay, Pele putar-putar. Son tapi di take oleh Lukaku center back. Jauh aku baru perasan Nunes. Satu dribbling nice, jaya direbut oleh Hood. Ronaldo step over kurang kemas. Oh, Lukaku jauh kerasnya Lukaku. Van Nistelrooy satu hard tackle daripada Vidi, cantik sekali di sini. Hood dapat berebut bola, Kompany di situ, Kompany Lukaku guys. Oh, satu ball roll yang cantik Van Nistelrooy, tapi dibaca situ oleh Van Dijk, disambar saja. Pele terus ya ke depan, agak terburu-buru gameplay daripada Hood. Dia terus saja mau terus maju ke depan, tidak mengatur serangan dengan kemas. Son di sini, Ronaldo rembatan, Lukaku di situ tenang saja mengawalnya di bagian pertahanan. Kalau kita tengok di relief dia striker kali ini, dia defender guys. Satu dribbling Nunes tidak lepas. Jadi itu dia first half, Top Stone mendahului 1-0. Mungkin di second half di sini kita akan nampak Top Stone akan mempertahankan goal leadingnya, dan mungkin Caracal Hood akan all out di sini. Dia memerlukan satu gol di sini, tidak boleh memberikan peluang bagi Top Stone untuk menambah gol lagi di sini. Dribbling nice tackle daripada Hood. Heel to heel Son, tiada play yang ditariknya di sini. Solo Son cari Vapos, terkena tiang, tetapi Milinkovic-Savic tidak menangkap bola, tapi mengontrol bola itu di garisan gol. Agak lain goalkeeper kita di situ, Milinkovic. Van Nistelrooy terus jejak ke depan, tidak dapat mencari Nunes. Vidic untuk Son, laju terus ke Ronaldo di sini ya. Mungkin Caracal Hood strikernya di sini sudah mungkin dalam bar kuning, dan itu mungkin tidak baik ya. Jadi dia harus maybe all out di sini, full attack. Van Nistelrooy masih lagi dribbling daripada Van Nistelrooy sini, pas untuk Klaus, dia lepas di tackle situ oleh Ronaldo. Oh, dia lepas juga di sini. Top Son, Nunes step over cantik, roulette
mencari kaki kanannya di situ, tapi ditepis keluar untuk Kona. Untuk Thompson. Apakah Kona ini akan menjadi gol kedua Thompson? Nice defense dari Hood di situ, clearance Van Dijk. Dikawal oleh Klaus. Back heel Casemiro. Lukaku. Untuk Guti. Coba mendribbling Vieira, tapi Vieira tidak semudah itu untuk di-dribbling. Venestroid kena badannya Casemiro. Kawal Carlos Alberto. Carlos Alberto lagi masih di sini. Tidak play yang ditariknya. Ronaldo. Ronaldo ke tengah untuk Vieira. Coba mengatur serangan dengan kemas di sini. Tidak terburu-buru. Dia tahu dia perlukan gol ini. Dan Lukaku lagi satu kali di situ, guys. Lukaku. Ya, Lukaku kali ini perform untuk Thompson. Jadi itu dia whistle penamat kita di match terakhir pada malam ini. Thompson berjaya membawa balik, bawa pulang 3 mata di match yang kedua. Afiq. Baik. Terima kasih Afiq atas ulasan yang terbaik dan bersemangat. Dan akhirnya Thompson dapat menangi game ini dengan jaringan yang agak tipis, agak kurang bertuah di situ dengan Hood kerana pertahanan yang baik, tetapi terlepas juga dengan jaringan 1-0 di situ. Dan tamat sudah game yang terakhir untuk malam ni, guys.